Kisah Kucing dan Tikus. Pada zaman dahulu, kucing dan tikus tinggal bersama di tepi danau. Mereka bersahabat. Suatu malam, kucing pergi mencari makan di pinggir danau. Lalu tiba-tiba ia melihat sesuatu yang bercahaya dan kehemasan di permukaan danau. Wow, ternyata di danau ini banyak emasnya. Aku bisa menjadi kaya nih. Lalu kucing pun segera pulang, tidak sabar ingin memberitahu sahabatnya si tikus. Dan karena takut emasnya dicuri, malam itu kucing dan tikus pun bergantian berjaga di pinggir danau. Saat itu giliran tikuslah yang berjaga dan si kucing tidur. Mereka melakukannya bergantian. Dan saat pagi menjelang, ternyata tanpa disadari mereka berdua tertidur di pinggir danau. Lalu mereka kaget dan saling menuduh. Si tikus berteriak histeris. Tidak, emasku hilang. Ia terkejut ketika tahu benda yang bercahaya kemasan di dalam danau tiba-tiba hilang. Hei kucing, kamu kan yang mengambilnya ketika aku tadi sedang tidur. Kau pasti mengambil semuanya. Si kucing pun tidak terima. Lalu dia pun ikut marah ke tikus. Hei tikus, kamu jangan asal tuduh ya. Jika memang aku ingin mengambil emas itu semua, kenapa dari awal aku memberitahukanmu? Pasti kau yang telah mengambilnya. Lalu kau berpura-pura seolah-olah aku yang telah mengambilnya. Padahal cahaya kemasan itu sebenarnya adalah pantulan bintang-bintang di malam hari yang akan hilang pada pagi harinya. Semenjak kejadian itu dan hingga saat ini, mereka berdua pun tidak lagi bersahabat.